Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sepatutnya saya start jam 9:30, tapi saya open awal dekat Facebook sebab just nak testing Facebook masih kena block ke tak. So, alhamdulillah dah tak kena block dah. So, kejap lagi kita live. Okay, kejap lagi kita live. So, saya tunggu rakan-rakan dekat Zoom meeting join dulu. Tapi memang janji jam 9:30. So ini just nak test dululah. Okay. So kejap lagi saya on balik. So insyaAllah kita jumpa jam 9:30. Kejap lagi. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. So baru jam 9:26. Saya on awal sikit tadi sebab saya nak test adakah saya punya Facebook kena block lagi ke tak. So alhamdulillah dah tak kena block. So kita dah boleh start live seperti biasalah dekat Facebook. Saya punya information dekat Facebook ni macam tak update. Post detail. Okay lah. Tak ada masalah. Okay, boleh. Okay, so seperti biasa, sebelum kita start, rakan-rakan dekat Zoom meeting, kalau sekiranya tuan-puan boleh dengar suara dengan jelas, gambar boleh nampak okay, boleh tekan satu, at least saya tahu. Kalau suara jelas, gambar okay, boleh tekan satu. Dekat Facebook pun sama juga, okay. Kalau tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okay, boleh tekan satu, at least saya tahu. So kadang-kadang saya punya mikrofon ni saya tak perasan kan dia punya USB kabel ni macam longgar ke apa kan. So kalau kita bercakap kadang macam menyembang seseorang. Tuan-puan tak dengar, saya duduk shot sendiri duduk menyembang kan. Okay, boleh tolong respon kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okay, tekan satu, at least saya tahu. Tulis dekat bahagian chatting tu lah eh. Tulis dekat bahagian setting tu, at least saya boleh baca. So kalau sekiranya ada soalan ke apa semua, boleh tanyalah dekat bahagian setting tu juga. Okay, so dekat Facebook kita baru ada 10 orang. So okay lah, alhamdulillah dah ramai. Dekat Zoom baru ada 7 orang. So saya tunggu lagi rakan-rakan dekat Zoom. Mungkin ada yang belum perasan ataupun baru balik dari surau ke. Jangan saya dah rekod ke belum. Okey, dah rekod dah. Okey, so kita start lah dah 9:29 dah. So, sementara tunggu rakan-rakan lain tu. Kita start dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Terima sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih. Dan hari ini saya amat-amat bersyukur sebab setelah sekian lama Facebook kena block dengan apa ni, Facebook punya apa ni, team lah kan, Mark Zuckerberg tu kan, Mark Juki tu, puan panggil Mark Juki kan. Sebabnya adalah sebab komen tentang Palestin, komen tentang Gaza yang hari tu kan. Terus kena block berapa hari tu. Rasanya dekat 2 bulan lebih rasanya. Kena block ke lebih kurang lah macam tu kan. So itulah. Sebagai alternatif
saya buat live, saya terus sambung dekat YouTube. Masalah dengan Zoom ni, kalau even saya pakai Zoom yang berbayar, memang dia ada option. Kalau sekiranya kita buat Zoom kan, dia ada option, dia ada, kita boleh live dekat sama ada, boleh pilih lah sama ada dekat live dekat Facebook dalam masa yang serentak dekat Zoom lah kan, and ataupun live dekat Zoom dan dalam jangka masa yang sama live dekat YouTube juga. So saya kena pilih antara sama ada Facebook ataupun YouTube. Sebelum ni sebab kita dah terbiasa guna Facebook, saya live dekat Facebook. So bila Facebook block, saya buat live dekat YouTube. Tapi saya rasa macam lebih selesa dekat YouTube. Cumanya bila dah terbiasa buat dekat live dekat Facebook ni, better buat live dekat Facebook lah, sebab dia punya delay sama. Okay, dia punya delay, dia delay respon dia sama. Kalau let's say kalau saya sedang bercakap dekat Zoom meeting, rakan-rakan ahli group yang tengok direct daripada Zoom meeting akan dapat respon immediately lah, almost immediately lah kan, sebab dia bergantung kepada internet connection kan. Kalau internet connection kuat, dia almost immediately, millisecond lah kan. Tapi kalau dekat Zoom, YouTube ataupun Facebook, tuan-puan yang tengok menggunakan Facebook ataupun YouTube akan delay 20 second. So 20 second ni banyak sebenarnya kan masa tu. Kalau let's say kalau 20 second terlelap masa driving, dah masuk longkang lah sebenarnya. Macam tu lah kan, nak cakap 20 second tu agak lama kan. Sebab perbezaannya kalau sekiranya 20 second delay, bila ada soalan, dia akan lambat 20 saat. Barulah soalan tu akan dibaca oleh saya lah. Okay. So tajuk pada malam ini, kita nak sambung diskusi celik saham. Okay, diskusi celik saham seperti mana yang kita dah go through beberapa tajuk-tajuk sebelum inilah kan. So tajuk pada malam ini adalah tajuk yang ke-10. Tajuk dia adalah profit dan cut loss. Profit dan cut loss. So tajuk ni memang bagi saya amat-amat penting. Okay, amat-amat penting. Sebab apa? Apakah tujuan utama kita trade saham kan? Trade ke, beli ke, invest ke, swing ke dan sebagainya kan? So tidak lain dan tidak bukan, kalau tuan puan tanya diri sendiri kan, kenapa kita nak belajar trade saham, dia tak kira lah sama ada pasaran tu saham ke, FCPO ke, futures yang lain ke, derivative lain ke, ataupun cryptocurrency ke kan, even precious metal dan sebagainya. Tak kira apa-apa sahaja instrumen sebenarnya, tidak lari daripada matlamat asal, iaitu semua orang nak buat keuntungan kan? Semua orang trade dengan niat utama nak buat keuntungan. Itu yang utama kan. So agak janggal lah kalau sekiranya kita cakap orang sengaja nak trade sebab dia nak buat dia nak buang duit. Memang agak pelik lah. Tak ada orang yang trade semata-mata sebab nak buang duit. Kalau ada tu memang pelik sangat lah. Memang dia nak bersedekah dekat, kalau kita cakap nak bersedekah dekat bursa lah kan. So memang jarang lah ada yang macam tu. That's why matlamat utama semua orang nak trade adalah untuk buat profit. Okay. So matlamat nak buat profit ni adalah menjadi idaman setiap orang. Tapi ramai yang lupa sebenarnya, sebelum tuan-puan dapat buat profit, apakah perkara utama yang tuan-puan kena tahu? Ini soalan umum. Saya buka soalan kepada tuan-puan. Boleh jawab. So siapa nak jawab, boleh type je dekat bahagian komen. Apakah perkara pertama ataupun perkara utama yang tuan-puan kena tahu, ataupun kita lah, kita semua kena tahu sebelum kita dapat buat profit dalam pasaran? So boleh jawab, boleh type dekat bahagian komen tu, at least saya tahu apakah yang terlintas dekat minda tuan-puan. Apakah perkara utama yang kita kena buat dulu ataupun kena tahu dulu, ataupun perkara yang paling penting lah sebelum kita boleh buat profit? Boleh tolong type dekat bahagian komen, at least saya tahu. Kita sama-sama discuss. Okay. Ada yang jawab trading plan kan. Lagi-lagi? Ada soalan, ada jawapan lain lagi? Rakan-rakan dekat Zoom lain-lain? Ke tuan-puan tak ada keyboard nak type? Guna voice message pun boleh. Tuan Rozi cakap money management. Okay, lain-lain? Ada lagi tak?
Tak apa, jawab banyak kali pun tak apa. Ha, sebab dia tak ada jawapan yang objektif. A mesti A, mesti B, mesti C, tak ada. Dia subjektif. Dia bergantung kepada setiap tuan-puan punya apa ni, apa sahaja yang terlintas, kan? Apa sahaja terlintas. Okay? Ha, Tuan Bayu cakap quantum movement, pattern. Ha, lain-lain? Ada lagi tak? Sebelum kita masuk topik. Ha, planning, learning. Okay? Lagi-lagi. Ha, saya duduk tunggu satu jawapan ni sebenarnya. Jawapan ni memang very obviously lah, eh. Kalau tuan-puan ikut semua discussion ni sebelum-sebelum ni, memang saya selalu jawab jawapan ni. Ha, dah ada dah. Okay. Ha, dah ada je dah jawapan ni. Okay, Tuan User. Tuan, nama dia User. Saya tak tahu nama sebenar. Tak muncul dekat situ. Jawapan dia adalah ilmu. Okay, jawapan dia adalah ilmu, kan. So, seperti mana yang Imam Syafi'i cakap lah, kan. Siapa yang nakkan dunia, mestilah dengan ilmu. Siapa yang nakkan akhirat, mestilah dengan ilmu. Dan siapa nakkan kedua-dua sekali, kena juga dengan ilmu, kan. Waman arada dunia fa'alaihi bil'ilm. Waman arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilm. Waman arada huma, kan. Fa'alaihim bil'ilm, kan. Siapa nakkan dunia dengan ilmu. Siapa nakkan akhirat dengan ilmu. Siapa nakkan kedua-duanya sekalipun, mesti dengan ilmu lah. Okay. So ilmu yang macam mana? Aha, soalan yang seterusnya. Ilmu yang macam mana yang kita nak untuk kita dapat buat profit ni sebenarnya, kan? Okay. So, secara umumnya, okay, secara umumnya, saya buat macam ni lah. Paling senang, kan? Paling senang. Saya share saya share screen dulu. Malam ni macam tergagap-gagap sikit sebab excited dah boleh online dekat Facebook. Sebelum ni, terpaksa live dekat YouTube, kan. So kalau live dekat YouTube ni, dia memang agak smooth. Tapi rasa macam janggal sikit sebab jarang, kan. Selalu orang live dekat Facebook. Okay. Okay, saya dah share screen. Kalau sekiranya tuan-puan boleh nampak screen dengan jelas, boleh tekan 1. Kalau tak nampak, tekan 0. At least saya tahu. Boleh tak? Kalau nampak screen dengan jelas, tekan 1. Tak nampak, tekan 0. Kalau rakan-rakan dekat Facebook pun sama. Kalau dapat nampak screen dengan jelas, tekan 1 dekat bahagian komen. Kalau tak nampak, tekan 0. At least saya boleh adjust ke apa dan sebagainya. Waalaikumsalam, Ibnu Halim. Tuan Zaki tanya apa ni? Serbah. Serbah dikir ke? Malam ni kita tak discuss counter. Nanti insyaAllah saya akan cari waktu lain. Okay, kita akan cari satu waktu lain. Kita akan discuss counter lah. Tapi untuk grup klien dan grup VIP klien, memang saya akan discuss counter dengan detail lah. Maksudnya kita akan melibatkan investment advice. Kan? Investment advice ni maksudnya dia akan melibatkan bukan sarana lah. Macam bila kita dah discuss tu, kita dah nampak lah dia punya potential dia, kan. Sesuai ke tak sesuai nak entry, kan. Adakah dia macam nak naik lagi ke nak turun lagi. Tapi kalau untuk public punya discussion, saya kena limitkan sikit. Maksudnya kita tak boleh pergi begitu detail lah. At least kita just nampak arah tuju counter je, itu pun dah cukup dah, kan. So tak boleh nak pergi very detail sangat. Sebab kalau dah detail sangat, dia dah jadi macam almost dah jadi macam investment advice, which is satu kesalahan lah, kan. Berdasarkan apa yang dibagi tahu oleh Suruhanjaya Security sebelum inilah. Okay. Dan even and plus pun macam tu. Okay. So. Okay. Saya tak expect ramai pun malam ni. Sebab dah lama tak apa ni live dekat Facebook. So, slowly lah. Bila dah lama-lama nanti barulah orang akan tahu, kan. Okay, so seperti mana yang kita dah discuss tadi, perkara pertama sekali sebelum kita mula membuat profit adalah kita kena ada ilmu, kan. Kita kena ada ilmu. So ilmu yang macam mana yang kita nak, okay. Ilmu macam mana yang kita nak kena ada sebelum kita dapat merasai profit, kan. At least lah apa yang kita kena tahu. Pertama sekali, kalau saya ambil perkataan profit itu sendiri, kan, secara mudahnya lah macam ni. PROFIT, kan. Ini kita panggil akronim, kan. Abbreviation ke akronim? Akronim lah, kan, lebih kurang, kan. P, dia kalau tuan-puan tengok ni, perkataan P tu merefer kepada psikologi. So, sebagai seorang traders, okay, perkara pertama sekali yang kita kena kawal
ataupun yang kita kena take note adalah kita punya psikologi as a traders, kan? Apakah yang dimaksudkan dengan psikologi trader? Sebab dalam trading ni dia memang melibatkan sentiment. Okay, dia melibatkan empat emosi yang paling utama. Kan, pertama sekali greed, lepas tu fear, lepas tu ada hope, lepas tu ada apa lagi? Greed dan fear yang paling utama lah, kan? Kalau saya tulis dekat sini, saya boleh letak macam ni lah. So bawah topik psikologi ni, at least saya buat dekat sini lah. Under psikologi ni pun saya ambil kat sini. Saya kena tutup. Okay, macam panas malam ni. Kita ada greed, fear, apa lagi? Hope. Ada dua yang utama lah, kan? Dua yang utama. Greed dengan fear ni yang paling utama. So memang semua orang tidak boleh lari daripada dua ni. Sebab tu kadang kita kejar harga puncak, kan? And then bila harga dah mula tinggi, kan, kita dah takut dah. Takut apa? Takut terlepas peluang, kan? Okay. Greed, tamak lah. Fear, takut. Hope, harapan. Dan satu lagi apa? Apa dah satu lagi? Nantilah kalau ingat, etc. Kalau ingat nanti saya tulis kat situ. Okay, kalau tuan-puan tahu boleh type je. Okay. So dalam bab psikologi ni, dia memang melibatkan sentimen. So apakah signifikan dia kita sebagai traders ni, kan? Kenapa kita kena tahu apa ni, sentimen ataupun emotion ni, kan? Sebenarnya kita memang kena tahu sentimen yang ada dalam pasaran ni. Sebab apa? Sebab untuk jerung-jerung, kan, kita, saya gunakan istilah jerung lah, ataupun big players ni, orang-orang yang ada modal yang besar ni, kan, ataupun orang yang control market ni, mereka mempergunakan emosi ini, emosi kita lah, kan, macam retailers-retailers ni, emosi kita dipermainkan oleh golongan-golongan yang big players ni untuk mereka membuat maximum profit. Okay, faham tak istilah dia macam ni? Apabila, okay, apabila harga berada di base, okay, apabila harga berada di base, normally jerung dah masuk dah, okay, jerung dah masuk, ataupun big players ni mereka dah mula buat collection ataupun accumulation lah, okay. So sebelum mereka push harga naik, apa yang akan berlaku adalah akan dikeluarkan news-news yang melibatkan sentimen-sentimen yang positif. So macam ada projek lah untuk besar lah, persembunan, macam-macam lah, kan. So kebanyakannya kita akan baca news-news tersebut. Kadang-kadang kita tak baca pun news ni, tapi news tu akan datang dengan sendiri. Macam mana? Melalui forward-forward message, melalui grup WhatsApp, melalui grup Telegram, melalui perkongsian dekat Facebook, melalui itu, melalui ini. So analis punya ni apa semua sekali, tuntang-tuntang, tiba-tiba, kan, daripada kita tak tahu, tiba-tiba kita pun jadi tahu, kan, tentang news tersebut. So kadang-kadang kalau news tersebut terlampau bagus, kan, yang menyebabkan semua orang macam excited, so di situ sebenarnya dah berlakunya satu proses di mana emosi-emosi retailers yang ada di pasaran ni dijentik secara berhati-hati oleh big players yang kita panggil sebagai sentiment play lah, kan, yang mana dipermainkan emosi-emosi retailers ni. Tujuan dia apa tau? Tujuan dia, contoh, saya buat satu lukisan lah, ya, saya buat satu lukisan lah, contoh macam ni. Okay, so dekat contoh, kalau harga berada di bottom macam tu, kan, ni dari atas ni, kan, harga berada di bottom ni, masa ni normally jerung-jerung atau big players dah mula collect sebenarnya, kan. So dia dah collect awal. So sebelum dia push harga naik tinggi, mereka dah main sentimen dekat sini. Main sentimen dekat sini. So sentimen itu akan dipermainkan, menyebabkan retailers akan jadi terkejar-kejar. So di sinilah berlakunya proses yang kita panggil sebagai public anticipation. Kalau tuan-puan tengok dalam wake off punya cycle, kan, ataupun kalau kita tengok Dow Jones punya apa ni cycle, kan, dia ada satu fasa. First kita panggil fasa accumulation. So normally accumulation ni, ACC lah, accumulation adalah fasa di mana retailers memang tak pandang pun counter tu. Sebabnya
dia memang sideway lama, tak ada apa-apa news, tak ada apa-apa berita, tak ada apa pun yang menarik. Tengok chat pun macam tak ada apa je, sideway je kan. Volume pun tak banyak, kadang-kadang ada spike lah volume tapi candle tak naik-naik juga kan. So fasa ini kita panggil fasa accumulation, di mana kadang-kadang jerung memang dah masuk awal. Okay, dia dah masuk awal. So apabila dia nak push, mereka dah ada target, dia nak push harga sampai harga berapa kan. So peringkat itu akan ada news. Okay, akan ada news. So news inilah akan memainkan peranan yang penting untuk panggil. Okay, dia panggil. Dia akan panggil. Siapa yang dipanggil? Retailers lah. Okay, dia akan panggil retailers. Macam mana cara nak panggil? Buat news lah. Buat news kat berita, buat grup WhatsApp, grup Telegram, apa lagi. Macam-macam lah kan. Conference dan sebagainya. So akan berlaku. So apabila retailers dah mula masuk, dia peringkat awal ni memang tak ada lagi dia punya macam FOMO tu kan, yang fear of missing out tu, FOMO tu kan. Ataupun FOMO ni dia lebih kepada takut ataupun fear lah. F-E-A-R, fear. Betul lah saya je macam tu. Fear betul lah. Kan? Takut, takut apa? Takut terlepas peluang. Okay? Sebab kadang-kadang bila dia terlampau dicanang kan, bagus dan bagus dan bagus, kita pun rasa, oh bagus ni, kita kena masuk. So, bila retailer dah mula masuk, dia peringkat awal ni tak ada apa lagi. Okay, memang jerung nak push. So, bila retailer masuk apa semua, jerung akan push kan. So, sebelum dia nak dropkan harga tu, dia akan nak buat satu lagi news yang lagi bagus. Okay, dia akan buatkan satu news yang lagi bagus. Okay, and then news inilah yang akan tarik lebih ramai crowd untuk masuk. Okay, lebih ramai crowd untuk masuk. So sebab tu kalau tuan-puan tengok orang lama-lama kan, dia selalu bagi tahu apa tahu? Buy on rumors. Okay, buy on rumors. Okay, rumors. M-O-U-R-S. Sell. Apa? Mesti tuan-puan pernah dengar ni kan. Sell on news lah. Kenapa? Sebab bila dah ada terlampau ada banyak sangat good news, dia ada something. Tapi kena tengok jugalah news tu macam mana kan. Okay. Normally bila dah ada banyak sangat good news ni, jerung dah tunggu kat sini dah. Okay. Jerung dah tunggu kat sini. Ni jerung ni. So dia dah tunggu kat sini. So bila public anticipation ni berlaku, orang akan berpusu-pusu membeli, and then ada akan sampai satu tahap di mana harga semakin naik. Okay, harga semakin naik, volume dah makin kurang. Okay, volume dah makin kurang. So and then bila dah harga dah sampai satu tahap yang retailer masuk lagi banyak kan. Retailer masuk. Tapi harga tak naik-naik. Akan ada satu tahap macam tu. So lepas tu akan berlakunya macam doji ke apa ke dekat bahagian atas ni. Di situ sebenarnya berlaku proses distribution. Okay. Sini bawah ni ada accumulation. Di atas ni berlakunya proses distribution kita panggil. Okay, distribution. Apa maksud dia adalah jerung-jerung yang dah beli kat bawah ni, mereka dah capai TP. Okay, mereka dah ada TP. Jerung-jerung ni, farm manager ni kan, mereka ada TP dia kan. So mereka dah cecah dia punya TP dia. So dia akan jual lah. Dia akan jual kat sini. Retailer dah berebut-berebut masuk sebab ada news kan. Dan harga semakin naik kan. So di situlah dia jual. Okay, and then tak lama kemudian, dia bukan immediately. Dia biasanya dalam beberapa hari ataupun mungkin seminggu lepas tu, harga akan terjunang dah. Okay, sebab apa? Dah tak ada jerung yang support harga. Retailer memang tak boleh nak support harga sebab retailer masuk kecil-kecil je. Paling besar pun mungkin dalam 1,000, 5,000 lot kan. Kalau jerung masuk, dia 10,000, 50,000 lot tu biasalah kan. Kadang lagi banyak kan. So, di sini berlakunya distribution phase. Ini gambar ni dah jadi serabut. Apa tak, kalau tak tengok dari awal memang tak faham. Okay. Okay. Bila dah berlaku distribution, apa yang berlaku?
harga dah akan mula drop balik. Okay? Kalau tuan-puan belajar tentang wave, tentang Elliott wave, yang kita akan nampak dekat normally distribution ni akan berlaku dekat mana? Ha, kalau tuan-puan yang dah belajar tentang Elliott wave. Puncak kepada wave 1, puncak kepada wave 3 dan puncak kepada wave yang kelima. Okay, accumulation berlaku dekat mana? Wave 2 dan wave 4 lah. Okay, wave 2 dan wave 4. Paling lama dekat wave yang keempat lah. Okay. So, psikologi ni apa yang kita kena tahu adalah kita kena faham apa yang berlaku di dalam pasaran melalui chart punya cycle. Kita jangan tengok satu time frame sahaja. Kalau macam saya kan dalam grup VIP ke grup klien ke, apabila saya buat counter discussion, saya akan selalu tekankan jangan hanya tengok satu time frame sahaja. Tuan pun kena tengok yearly juga. Tengok yearly chart, tengok monthly chart, tengok weekly chart. Tujuan dia adalah kita nak tengok sebenarnya fasa apa counter tersebut sedang berada kan. Kita tak nak termasuk pada fasa distribution. Macam mana nak kena distribution? Ha, tu saya tak ajar lah malam ni kan. Tuan-tuan kena belajar lah. So, untuk memahami market psikologi ni secara umum, okay, secara umum ataupun mungkin tu, kalau tuan-tuan nak belajar lebih lanjut, tuan-tuan boleh baca buku VPA karangan Anna Collin. Saya dah ulang 2-3 kali dah buku ni kan. Dah faham dah apa yang dia sebenarnya dia nak sampaikan. Dah boleh, orang cakap dah boleh tafsir dah buku dia tu. Kan? Tapi memang best lah. Eh? First time baca pun kita dah rasa macam, oh rupa-rupanya macam ni kan. Okay. And then ada banyak lagi lah buku-buku yang tuan pun boleh baca lah kan. Macam apa ni, Traders for a Living kan. Ataupun buku yang apa ni, yang jerung tu, Shark berapa tah. Saya ada baca, saya dah beli dah. Tak boleh baca lagi. Dia gambar jero kat depan. Trade like a shark. Trade like a shark. Dia lah beberapa lagi buku-buku tuan-puan boleh baca. So dari situ tu kita dah boleh memahami psikologi pasaran. Okay? Sebab kadang-kadang psikologi manusia ni dia tak berubah. So disebabkan psikologi kita as a retailer ni tak berubah. Ada sentiasa ada greed, fear and hope ni. Maka di situlah sebenarnya diguna pakai ataupun diambil kesempatan oleh big players sebab mereka dah tahu dah psikologi pasaran macam mana. Kalau let's say lah kan, malam ni mungkin ada dalam 30 orang, 20 orang live malam ni kan. Mungkin tuan-puan dah belajar malam ni. Mungkin tuan-puan dah tahu dah yang psikologi tu. Tapi ada beribu-ribu orang lagi kat luar sana yang tak tahu ataupun baru buka account CDS saham, baru je deposit kan, baru dapat password kan. So mereka tak sempat nak belajar, so mereka tak tahu. So bila kita tengok, kitaran tu akan sentiasa berlaku. So orang-orang yang baru nak belajar ataupun mungkin orang yang dah lama belajar tapi tak ambil berat tentang ilmu pengetahuan ni kan, pasal psikologi saham dan sebagainya, mereka akan keep inside the same circle. Maksudnya dia akan berada pada satu circle yang sama. So dia macam, kalau tuan-tuan pernah tengok hamster kan. Hamster kan dia suka berlari pada dia punya roda yang berpusing tu kan. Dia berlari tempat yang sama. So kalau dia tak keluar daripada roda hamster tu, dia akan jadi hamster yang berlari lah. Yang macam tu. So sama dengan retailers yang berada di pasaran saham. Kalau kita tak upgrade kita punya knowledge, ini kita tak belajar, kita akan berada pada level yang sama. Okay, level yang sama dan kita akan keep repeating the same cycle. And then same cycle ni di-create oleh big players. Dan kita akan sentiasa berada dalam situasi yang sama. Beli kat puncak, jual kat bawah. Beli kat puncak, jual kat bawah. Ada news follow. Kan, ada news follow. Macam tu. Apabila orang lain sudah menjual, kita baru nak masuk membeli. Macam tu lah. So, itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Mungkin tak habis lah kot malam ni. Kita nak kupas kan. Mungkin saya akan buat sambungan lah. Okay. Yang kedua. Apa yang kita tuan-puan kena belajar? Yang kedua, untuk menjadi seorang traders yang bagus, kita kena faham berkenaan dengan risk-reward ratio. Apa maksud dia? Siapa tahu? Siapa tahu tekan Y dekat bahagian komen. Siapa tak tahu tekan X. Saya just nak tahu je siapa tahu ke tak. Saya tak nak Tak minta tuan-puan explain pun. Siapa tahu tekan Y, siapa tak tahu tekan X. Okay, alhamdulillah dah ramai dah yang tahu kan. Dekat Facebook macam mana? Rakan-rakan di Facebook, kalau tuan-puan dah tahu tentang risk reward ratio,
tekan Y. Kalau tak tahu, tekan X. So, tapi kalau dekat Facebook ni, saya kena tunggu 20 second lah. Apabila saya bercakap 20 second, baru dia akan sampai. Tak ada respon lagi. Lambat lagi 20 second. Kira-kira 1, 2, 3, 4. Okay, dah ada. Okay. Basically, risk-reward ratio ni sebenarnya, kita just letakkan proportion. Okay, dia punya proportion tu dia macam ni. Saya kena buat sikit lah. Better kita tunjuk dekat chart lah. Okay, better kita tunjuk dekat chart lah. Saya buka chart. Buka chart dulu. Ataupun kita ambil je mana-mana chart yang dah ada lah. Chart ni saya tutup ni. Saya ambil contoh ni macam ni lah. Okay, saya ambil contoh macam ni. Okay, ini contoh je. Yang ini bukan by call ke apa kan. Ini contoh je. So, apakah yang dimaksudkan dengan risk reward ratio kan? Istilah dia adalah mana tu tulisan tu. Okay, saya tak bual. Istilah dia adalah risk reward ratio ataupun ratio nisbah, okay, nisbah risiko, nisbah risiko kepada untung. Ataupun risiko ni lebih kepada rugilah. Dalam bahasa mudahnya, rugi kepada untung kan. Dia macam tu. Okay. So, kalau dekat TradingView sebenarnya dia dah memudahkan sebenarnya. Kan, kalau tuan-tuan perasan dekat TradingView, kita dah ada satu tools. Okay, satu peralatan yang TradingView dah letak. Okay. Untuk kita pakai. Okay, kita ambil ini. Sekejap saya cari mana dah dia punya tu. Kalau kita cari memang tak jumpa. Kalau kita tak cari dia ada je. Yang ni kot sekejap Bukan. Bukan ni. Saya kena try satu lah. Culat harga. Bukan. Mana entah. Bukan. Ini pun bukan. Ini bukan. Kedudukan panjang ni bukan. Okay, lebih kurang macam ni. Okay. Ini adalah tools yang kita boleh gunakan untuk risk reward ratio kalau dekat TradingView. Okay. Saya ambil tadi yang ni. Kedudukan panjang ni ditulis. Kedudukan singkat ni kalau kita short. Kedudukan panjang ni kalau kita long. Okay, kalau kita long. So katakan kita punya entry immediately selepas dia break resistance yang ini. Ini contoh contoh. Kita target lah. Immediately selepas dia break resistance ni, kita pun nak buat kita punya trade apa ni, risk and reward ratio kan. So, kalau kita buat macam ni, kita dah boleh decide dah. Katakan sekiranya dia break resistance apa support yang ni, kita kena cut loss. And then kalau dia tak break, mungkin kita akan gunakan ratio yang ni ataupun kita gunakan resistance ni. Kalau dia tak break ke bawah, kalau dia tak drop balik ke bawah, kita expect dia akan naik terus ke atas. So dia ada dua possibility kan. So katakan kita punya risk and reward ratio ni kita letak 3 nisbah 2. Okay, macam ni contoh. Saya ambil gambar macam ni lah, lebih kurang. Ambil gambar tu pula buat apa? Saya nak ambil gambar chat tadi. Macam ni. Ni contoh lah contoh. Ni just nak memudahkan je cara kita nak faham je kan. Saya tak ajar betul-betul pun malam ni. Kalau tuan-tuan nak belajar memang kena masuk group lah. Ataupun
Jadi klien saya nanti saya boleh ajar lah. Tapi dalam grup VIP lah kita belajar detail kan. Grup klien biasa saya tak ajar. Okay, contoh kita letakkan kita punya risk and reward ratio ni. Katakan kita nak letak 3. Okay, 3 bid lah. Paling mudah lah 3 bid untuk reward. 2 bid untuk risk. Okay. Maksudnya, katakan kalau kita masuk entry area-area sini. Ni contoh. Contoh lah Saya ingat pula ni kan garisan ni. Macam mana nak bagi dia betul ni. Okay, saya besarkan lah besarkan dia. Outline dia, kita bagi outline dia tebal sikit lah. Macam ni. Okay, dan kita bagi color dia apa. Color kuning lah nampak jelas sikit. Okay. Katakan, ini saya pakai trading view je. So trading view dah ada dah kan. Kalau tuan-puan belum ada trading view, boleh buka account trading view lah. Okay, boleh buka account trading view. So, sekejap saya tengok trading view punya. Nantilah kejap lagi lah saya share dia punya tu. Saya share dia punya link dia kalau tuan-puan nak daftar trading view. So, katakan kita target 3 bid untuk kenaikan, 2 bid untuk penurunan. Ini contoh yang simple je lah. Tapi kalau dekat trading view tu dia dah ada percentage dah kat sini. Dia dah ada percentage, dah ada bid dah pun kat sini. Okay. Kalau let's say dia drop 0.01 bid. Okay. Ataupun berapa bid ni? 1 bid 0.05 kan? Ni kalau 0.1 dah 2 bid. 2 bid ke 3 bid macam tu? Berapa bid Kena tengok harga dia lah. Lebih kurang lah Lebih kurang kat sini. 2 bid lah. 1-2 bid kan? Okay. So, 2 bid. Let's say kalau dia drop dan break resistant yang ini. Then kita target untuk kita jual. Okay. Dia break kat situ. Kita target untuk kita jual. Sebab apa? Let's say kalau dia break ni. Kita expect dia akan drop lagi bawah. Itu contohnya. Contoh. Itu untuk cut loss lah. Okay. Tapi kalau dia tak break. Dia hanya touch. Dan dia rebound balik naik ke atas. Kita expect dia akan naik tinggi sampai. Sampai situ. So, let's say ini kita punya RRR, risk and reward ratio kan. Itu istilah pendek dia RRR lah kan. Ataupun 3R lah. Yeah? Atau 3R. 3R dulu ada rancangan dulu kan. Apa nama tu. 3R tu. Yang perempuan-perempuan tu kan. So, okay, ini cara mudah je lah. Saya tunjuk ringkas-ringkas je. Okay, ringkas-ringkas je. At least tuan-puan ada idea lah. Dah ada idea, okay lah lepas ni kan. So, kalau dia tak break, dia maintain je atas entry line yang kita dah buat entry sebelum ni. Dia cecah je sini, kita dah take profit lah. Sebab kita target 3 bit. Okay, kita target 3 bit. Ini lebih lah. Ini contoh je lah. Okay. So start, boleh faham tak? Tapi rakan-rakan dekat grup klien dengan grup VIP ni dah power dah benda ni kan. Tak tahu ke tak apa. So rakan-rakan dekat Facebook lah mungkin ada yang tak tahu dan sebagainya kan. So okay. Ini contoh je. Okay. Boleh faham ke tak? Kalau dah faham tapi boleh faham lagi tekan Y lagi sekali lah. Okay. Tekan Y lagi sekali. Kalau faham lah. Okay. Kalau tak faham tekan X. Faham ke tak ni? Kalau tak faham, buat faham je lah. Kalau betul-betul tak faham, tekan X. Okay. Okay, Alhamdulillah. Dua kali Y dah. So, risk reward ratio ni, RRR ataupun 3R ni, dia tak susah sebenarnya. Nak buat tu senang. Tapi nak execute tu memang payah. Kenapa? Kenapa kita susah betul nak execute plan tu? Sebab inilah. Sebab psikologi ni. Teknologi ni akan menjadi penghalang utama untuk kita execute plan walaupun plan tu dah cantik sangat-sangat. Faham ke tak faham? Plan dah cantik. Break je kena cut loss. Tapi bila dah break kita tak cut loss. Kita takut. Kita takut apa tau? Kita takut bila kita cut loss, kita tak ada dah peluang untuk recover balik kita punya loss tu kan. Sebenarnya peluang tu sentiasa ada. Kan? Yang penting kita jangan silap pilih counter-counter lah. Jangan pergi beli counter yang memang
obviously downtrend dengan dia punya bearish zone very strong apa semua kita beli macam tu kan. Itu memang cari nahas lah kan. Tapi kalau kita memang dah study betul-betul, dah tengok dia punya weekly dia macam mana cantik kan, monthly dia macam mana, kita dah kaji betul-betul dah, kita dah tengok macam every time frame dia memang menarik kan, kita pun dah confident dia, baru kita buat RRR tu. Okay. Tapi kalau kita just tengok satu time frame je, kita tengok daily je, kita tak tengok weekly dia, kita tak tengok monthly dia, kita tak tengok yearly dia, jadi kita tak nampak pun zone dia tu, zone hijau ke, zone merah ke kan. Memang cari nahas lah kan. That's why sebelum apa-apa, yang paling penting sekali kita kena ada ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang macam ni lah kita nak kena belajar kan. Kita kena tahu kan. At least tahu sikit-sikit pun tak apa dah. Peringkat awal kita belajar sikit-sikit dulu kan. Makin lama kita makin tahu, makin tahu. So, kadang-kadang trading ni, kita rasa macam dah betul lah. Tapi makin lama makin tak menjadi kan. Kadang adalah tu something wrong somewhere lah kan. So kita kena belajar juga daripada orang yang lebih berpengalaman. Okay? Kita tak boleh nak expect everything kita tahu daripada pengalaman sahaja. Sebab ramai orang bila dah 2-30 ribu dah loss baru nak mula belajar. Ramai macam tu kan. Kadang ada orang yang baru je loss 100-200 dah rasa macam alamak nak kena belajar ni kan. Ada orang dah 5-10 ribu loss baru tergigih nak belajar. Lepas tu bila tahu ada kelas ada yuran 1,000 je yuran. So alamak kenapa mahal gila yuran ni kan 1,000 kan. Tapi dia lupa dia punya loss tu dah 20-30 ribu. Macam tu kan. So macam tu lah. Okay. Okay. Yang ketiga. Okay, yang ketiga kena tengok opportunity, peluang. Okay. Macam mana kita nak memastikan peluang sentiasa ada. Dekat mana kita nak cari peluang dalam pasaran saham ni sebenarnya. Siapa boleh bagi idea, siapa boleh bagi cadangan. Macam mana kita nak cari peluang-peluang yang ada dalam pasaran saham ni. Ada idea tak? Siapa ada idea boleh tulis dekat bahagian komen. Ke tak ada? Ke bela-bela kata? Okay, active counter betul. Tapi ada satu lagi saya nak tunggu jawapan tuan-puan. Kalau touch kena jawapan tu, okay kita terus elaborate. Volume tinggi betul juga, tak salah. Good screener pun betul, tak salah. Volume tinggi okay, wave 1.35 betul, counter uptrend betul, semua betul ni. Chat apa, BO pun betul, screener okay, screener apa. Okay lain-lain. Good EPS, betul. Semalam kita dah discuss kan, good EPS kan. Pemilihan counter, yes. Pemilihan counter macam mana. Okay, lagi. Saya tunggu lagi beberapa jawapan-jawapan. Manalah tahu kot-kot ada tiba-tiba termuncul kan jawapan dia. Okay, IPO, uptrend sector. Jerum masuk, yes cantik. Jerum masuk memang kita nak yang ada jerum. Kadang jerum dia masuk diam-diam, dia tak beritahu orang. Bila dia nak keluar baru dia beritahu orang. Itu perangai jerung. Bila dia nak keluar dah daripada kaunter tu baru dia bagi tahu yang macam-macam news lah, good news lah macam tu. That's why kita bercakap tentang psikologi tadi tu kan. Bila dia nak masuk diam-diam je dia masuk. Bila dia nak keluar macam-macam berita bagus. Tak ada yang ni. Okey. Sebenarnya tuan-puan, kita tak perlu pening-pening kepala untuk membuat kajian counter-counter yang berpotensi. Sebenarnya kita hanya perlu cari counter-counter yang dah di suggest oleh analyst. Okay, kita cari opportunity dekat mana tau. Counter-counter yang dah di suggest oleh analyst. Tak kisahlah analyst tu daripada M Plus ke, dari CIMB ke, dari RHB ke, dari Maybank ke, dari apa lagi, Kenanga ke. Sebab apa? Sebab analyst. Apa tugas analyst? Siapa boleh jawab? Apa tugas analyst? Ni soalan mudah je ni. Apa tugas analyst? Jawab. Tolong apa ni? Bagi cadangan. Yes, betul.
analis ni tugas dia membuat analisa counter-counter berdasarkan kriteria yang telah mereka belajar, susah payah mereka belajar nak jadi analis. Mereka pun menggunakan ilmu pengetahuan analisis yang mereka ada untuk analis counter-counter dan memberi suggestion. Suggestion counter-counter yang mereka bagi adalah suggestion yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka dah belajar. Dan most probably, itu adalah counter-counter yang bagus. Mereka jarang, sebenarnya analis ni dia jarang suggest counter-counter yang merapu-merapu, yang tak profit lah apalah semua, tak ada. Dia dah ada dia punya tu kriteria apa yang dia nak kaji tu. So, kita boleh tengok balik apakah counter-counter yang dah dicadangkan oleh analis. Okay, yang dah dicadangkan oleh analis, kita study je counter tersebut. Kita tengok chart dia, tengok fundamental dia, stopwatch, stop to watch. Yes, boleh lah, boleh. Stop to watch pun boleh. Okay. Cuba kena baca lah sikit apakah komen analis tu, dia ada target dia. Mungkin beberapa bulan, mungkin setahun, macam tu lah lebih kurang kan. Tapi kalau untuk intraday ni lain cerita lah, intraday tu cerita lain. Analis tahu market makers obviously lah, mereka tahu kan. Tapi dia tak adalah macam tahu macam dengan detail sekali jerum mana yang ada kat dalam tu. Tapi mereka tahulah participation yang ada dalam pasaran tu, mereka tahu. Yes, memang berubah-ubah. Kita yang kena jadi second analyst. Kita kena kaji apa yang analyst dah bagi suggestion. Sebab apa? Apa yang mereka dah share tu adalah yang filtered punya counters. Faham tak? Counter-counter yang telah disaring secara detail. Okay, mereka dah kaji dah background syarikat, keuntungan syarikat, projection syarikat, apa dia punya perkembangan yang terkini kan, apa dia punya ratios, financial aspect dan sebagainya. So apa yang kita perlu buat, baca dulu apakah analyst punya recommendation, then kita boleh decide based on analyst punya recommendation lah. Okay, itu cara selamat. Okay, kita nak play safe kan. So analyst ni dia punya recommendation jarang yang intraday ke apa semua, tak ada. Okay, intraday ni traders je yang apa ni, kita je yang excited nak trade hari-hari kan. Tuntang-tuntang hari-hari kan. Analyst ni dia ambil masa. Okay, dia ambil masa untuk kaji, dan apabila dia ambil masa nak kaji, dia punya projection tu pun akan ambil masa lah. Okay, macam tu. So that's why kita bercakap tentang profit. Profit ni tak semestinya nak hari ni masuk, hari ni terus jutawan, tak. Profit ni kadang dalam pasaran saham ni kadang-kadang dia memerlukan masa untuk matang. Okay, masa untuk matang. Sesebuah syarikat yang bagus, kadang-kadang chart dia memang hapeh kan. Chart dia memang tak nampak apa pun. Tapi syarikat fundamentally strong, projek banyak apa semua kan, one day dia akan boom. Dia akan boom. Tapi kena ada cukup katalis yang menyebabkan dia boom lah. Okay. Tapi analyst punya recommendation ni sebenarnya dia kaji benda-benda tu. Okay, dia kaji prospek apakah yang boleh berlaku nanti, dan dia tak tahulah bila syarikat tu akan boom. Tapi dia dah tahu dah syarikat ni ada possibility akan boom, cuma tak cukup katalis dan sebagainya, dia belum boom. Macam tu. Itu analyst punya, normally itulah mereka punya suggestion. Mana nak baca analyst ni? Kita boleh tengoklah yang RHB selalu post kan. Kalau tuan-puan ada RHB punya report kan, yang RHB jual tu kan. Ada kot dekat dekat Google je kan, saya tengok RHB jual. Ini contoh je lah, contoh je. Ada website, tengok dekat ni je lah. Tengok dekat Bursa Malaysia, Bursa Marketplace. Okay, Bursa Marketplace. Bursa Marketplace ni dia memang dah ada dah. Suggestion by analyst. Tapi mereka punya analyst lah. Okay. Saya tak ingat dah hari tu. Hari tu saya ada tengok, saya ada belajar juga hari tu. Cara apa ni, nak tengok analyst punya report dekat bursa. Bursa Marketplace. Nanti tuan-puan boleh godek-godek lah. Okay. Tuan-puan boleh godek-godek.
boleh apa ni, bongkarlah mana-mana yang perlukan. Sebab lama web bursa marketplace ni disediakan oleh Bursa Malaysia, so dia tak ada possibility data tu mengarut ke tak boleh pakai ke, tak adalah eh, sebab memang dijaga oleh Bursa Malaysia. Mana tahu saya pun tak berapa mahir sangat lagi ni. Sebab dulu masa yang Bursa Marketplace lama dulu memang saya rajin buka. Tapi bila dia dah tukar interface baru ni saya dah pening. Ni boleh baca kat sini. Dekat bahagian tools ni kan. Okey, bahagian tools ni pergi dekat ni, research report ni. Okey. So tuan puan tengoklah dekat one week ni ada 983 report. Okey, boleh tengok kat dalam tu. Show result. Tak ada apa-apa yang berlaku. Oh, dah ada dah. Ni. Okey, tu dia punya report-report tu kan. So ataupun nak tengok one month ke, tu ada 1435 report. Okey. Kenapa saya tekan ni dekat bawah ni kot kan. Okey. Boleh lah eh. Ini pun boleh tengok based on apa ni, company punya recommendation. Okey, broker punya ni, broker house punya recommendation. Tengok one week pun dah cukup dah. One week pun dah banyak dah kan dia punya recommendation. Nak cover 987 counter memang masuk air lah. Banyak betul ni kan. So that's why kena banyak rajin membaca lah eh. Kadang dalam The Star pun ada kan counter yang memang dia dah memang dah saring dah siap-siap. Okay. Ni macam ni kan. Ni tak ada apa ni. So dari sinilah kita boleh tengok satu-satu lah eh. Contoh eh, saya cuba ambil satu. Kita cuba ambil CIMB lah. Okay. Ada tak CIMB? CIMB mana? Tak jumpa pula. Okay, GCS CIMB Securities. Okay, cuba. Search result. Alamak, tak ada. One month punya? Tak ada. One year punya? Ada 191 counter. Ni ada. Ni apa ni? Daybreak ni apa? Saya tak pernah tengok pula apa benda daybreak ni. Ni dia ada ni recommendation dia lah. Okay. Ini dia punya apa ni, market overview lah apa semua sekali. So itu apa boleh baca lah benda-benda macam ni kan. So benda-benda macam ni dia memberikan kita input, okay, extra knowledge untuk kita tahu. So untuk kita tengok, untuk kita pinpoint syarikat-syarikat mana yang bagus apa semua sekali, boleh je baca dekat dia punya macam M Plus kan, dia ada M Plus Go kan. M Plus Go macam ni kan. Yang ni saya suka dengan M Plus ni sebab dia ada M Plus Go. Even broker lain pun ada, tapi sebab saya remiser M Plus, saya suka tengok yang ni. Okay. M Plus Go ni dia ada, dia punya kajian dia juga eh? Dia bagi tahu dekat dalam ni. Okay, kita baca-baca je dulu. And then ada beberapa recommendation jugalah. Okay, kat dalam ni kan. Macam ni, stock to watch. So tengok teknologi DNO, Inari, Kobe, MI, Omesti, Wong, YBS kan. Kalau tengok ni bila punya ni, 23 Julai kan. YBS ini dia suggest 23 Julai. So cuba kita tengok. Saya buka YBS, hari tu dia ada buat kenaikan cantik tau, 23 Julai. Yang ni yang M Plus punya recommendation, kita tengok 23 Julai. Kita tengok daily punya chart. Okay, daily punya chart 23 Julai. Dekat sini drop pula. Drop pula. Tapi itu dia punya recommendation lah eh. Dia punya recommendation. Adalah tu. Adalah tu dia punya, kenapa dia recommend tu kan. So sebab tu saya cakap analyst punya recommendation dia bukan untuk short term.
okay, dia mungkin ambil masa sikit kan. Ha, kalau saya tengok sekali, saya tengok ni masih cantik sebenarnya. Okay, syarikat ni masih, apa ni, kaunter ni masih cantik kan. Kalau saya tengok monthly dia, quite strong lah. Volume, power, apa semua kan. So, high chances ada possibility dia untuk dia masih lagi membuat kenaikan ni. Ini contoh. Ini contoh. So, daripada sini, at least kita dah tak pening kepala untuk pilih syarikat yang apa, yang macam mana. So, penting sebenarnya. Analis ni kerja dia membuat analisa. Okay, kita ni siapa kan? Kita ni hanya follow je analis, analisa yang dibuat oleh orang lain kan? Unless kita dah capai satu level yang mana kita sendiri dah ada kemahiran untuk membuat analisa. Tak kisahlah sama ada dari segi fundamental ataupun dari segi teknikal kan. Tapi one day lah, kita kena target lah. One day kita kena ada berada pada level itu. Tapi sebelum kita berada pada level itu, kita gunakan dahulu kemudahan yang memang dah disediakan pun secara percuma. Okay? Tak perlu bayar. Ini tak perlu bayar. Even M Plus memang dia akan ada M Plus on the go ni. Tuan-puan subscribe je. Okay, subscribe je. Dekat Telegram, type je M Plus on the go. And then dia dah ada dah ni. Telegram.me/MPlusOTG. Join je. Dia free. Okay, free. Okay, nak lebih bagus lagi, join saya punya, apa ni, client, grup client. Dalam grup client pun saya ada lagi detail lah, sebab dalam grup client, klien-klien CDS anda saya lah, saya ada sharing counter berpotensi. Nama lagi, nama dia tu pun dah sharing counter berpotensi. Ini pun kita ada share counter-counter yang ada momentum, untuk short term dan untuk swing, medium term. Itu pun menambahkan lagi lah kiranya untuk klien-klien. Kita ada bonus plus dekat situ lah. Okay, and then counter-counter ni memang handpick. Saya pick, personally saya pick sendirilah, ikut masa yang ada lah. Kadang-kadang kalau saya terlalu busy tu tak sempat lah. Tapi most of the time memang saya akan handpick. Obviously saya akan, bukan obviously, almost every day lah. Personally saya akan handpick. Okay, so kita baru point yang ketiga. Kena ada fund lah. Okay, F ni adalah fund. Apakah yang dimaksudkan dengan fund? Normally orang nak start trade ni, mereka ramai yang takut-takut. Takut-takut. Yeah, takut-takut. Okay. So untuk mengelakkan ketakutan tersebut, tuan-puan kena manage fund dengan bagus. Manage fund properly. Macam mana nak manage? Untuk proses pembelajaran, kena spend dahulu certain amount untuk belajar. Okay. Sebab apa? Katakan tuan-puan ada modal RM50,000, katakan. Okay, RM50,000. Adakah tuan-puan yakin dengan over confidently akan dapat mampu menjana RM1,000 hingga RM5,000 sebulan? Ataupun dalam sebulan tu bolehlah RM1,000 hingga RM5,000 sebulan. Lebih kurang lah. Mampu tak? Obviously kalau ada RM50,000, kadang ramai orang yang loss lebih banyak. Loss kadang RM10,000 loss. Kadang RM20,000 loss. Masuk dengan buta tuli. Maksudnya masuk buta-buta je kan. Tak belajar, tak apa semua sekali. That's why paling penting kena ada fund management kan. Sebelum masuk trade banyak macam ni, masuk kecil dulu. Okay, masuk kecil dulu kan. Mungkin dalam RM500 ke kan. RM1,000 dulu ke. Ini kita consider duit hangus untuk belajar. Okay. Kita sendiri kena try trade. Yeah, try trade. Trade yang macam kita trade real money tapi small amount untuk kita dapatkan feel trading tu. Okay. Sebabnya ramai orang dia tak pernah trade. Tak pernah trade, tak pernah apa semua sekali, tiba-tiba masuk segedebok besar RM50,000, kadang RM100,000, kadang RM200,000 dengan harapan dia dapat menjana lebih banyak lagi. Memang tak dapat. Okay? Memang tak dapat. Unless memang betul-betul bertuahlah dia pada hari itu ataupun pada masa itu. Most of the time memang tak ada tuah sangat. Orang cakap tuah ayam nampak di kaki kan. Tuah manusia dah mati kan. Manusia kan. Hang tuah kan dah lama mati. So ayam tu kita nampaklah dekat kaki dia. Tapi tuah manusia dah mati dah. So memang tak ada tuah dah zaman kita ni kan. So apa yang nak menyebabkan kita dapat berjaya profit, kita kena belajar. Okay. Then untuk fund ni, kena uruskan fund ni betul-betul. Okay, fund ni betul-betul.
kena start very small dahulu untuk dapatkan apa? Dapatkan dia punya growth, dapatkan dia punya momentum, dapatkan dia punya rentak dalam pasaran saham. Okay? Dalam masa yang sama, tuan-puan still kena spend. Okay? Spend untuk apa? Spend untuk belajar lah. Okay? Ha, kita tak akan dapat tahu benda yang kita tidak tahu melainkan ada orang bagi tahu. So orang yang nak bagi tahu ni orang yang dah tahulah. Macam mentor saya cakap kan. Mentor saya selalu, mentor ni dia memang selalu ulang ayat ni kan. Dia ulang banyak kali. Okay, sepanjang dia duduk bagi dia punya talk tu kan. Dia duduk ulang kan. You never know what you don't know. Faham tak apa maksud dia? Kadang-kadang dia kan contoh paling simple lah. Contoh paling simple saya bagi kan. Katakan dekat belakang kita, okay, bahagian belakang badan kita ni kan. Contoh kan dekat bahagian belakang badan kita ni ada tanda lahir lah eh. Ada tanda lahir. Contohnya tanda lahir tu mungkin ada bentuk bulat ke apa kan, warna hitam kan. Sejak kecil, okay, sejak dari kecil, tak ada seorang pun yang bagi tahu kita sehinggalah kita kahwin. And then tiba-tiba isteri kita bagi tahu dekat belakang badan kita ada tanda lahir warna hitam. So kita tak pernah nampak pun tanda lahir tu warna hitam macam tu. Mungkin warna hitam berbulu ke apa semua. So basically you never know what you don't know until somebody yang bagi tahu kita benda tu. Sama jugalah dengan pasaran saham. Kita tak boleh nak expect kita akan tahu benda tu unless orang yang dah ada pengetahuan tentang itu bagi tahu kita. So orang tu siapa? Boleh jadi rakan-rakan kita lah. Tapi kalau rakan-rakan kita sama-sama tak tahu, kita kena cari orang yang lebih tahu lah. Which is orang yang lebih tahu tu mungkin kita punya mentor, kita punya guru ke apa ke semua. Someone yang boleh kita refer. Okay? Someone yang boleh guide. Someone yang boleh bagi kita panduan. So itu sebenarnya dia punya essence of learning lah kan. Dia panggil kena ada mentor. Okay, kena ada mentor. Okay, bukan mentor lah, mentor. So mesti kena ada somebody yang guide. Yeah, somebody yang guide yang akan tarik tangan kita bila kita silap. Ataupun akan jadi lampu picit kita bila kita duduk kat tengah malam tak nampak. Tekan lampu picit baru nampak. Macam itulah. Okay. So pentingnya fund management ni. Kalau kita tak ada fund management, sebab apa? Warren Buffett pun selalu cakap, yeah, the best investment is to invest in yourself, kan? Ini saya tulis balik. The best investment is to invest in yourself. Kita ingat dengan duit yang banyak, kita akan dapat menghasilkan lebih banyak duit. Kita silap. Okay? Kita silap sebenarnya. Bukan duit yang banyak akan menghasilkan lebih banyak duit, tetapi ilmu yang mencukupi yang kita dah belajar dengan guide daripada mentor yang betul lah, yang dah ada ilmu pengetahuan tersebut, barulah kita boleh berjaya. Okay, macam tu. Okay, so saya ingat macam tak cukup masa dah. Kita baru 1, 2, 3, 4 baru kat sini. Ni yang kelima, indicators. Okay, dalam pasaran saham ni, sebelum sesuatu saham tu bergerak, dia akan ada indicators dia. Okay? Kalau kita tengok dari segi fundamental, kita akan nampak perubahan dari segi fundamental dia. Contoh apa tahu? Contoh EPS dia menaik, profit dia menaik, okay, revenue dia menaik, kan? Hutang dia berkurang, apa ni, dia punya aset meningkat. Nah, itu dia punya indicators untuk syarikat tersebut, menunjukkan yang dia ada possibility untuk dia membuat kenaikan ataupun syarikat tersebut syarikat yang sehat macam tu. Okey. Tapi kalau kita tengok dari segi technical analysis pula, indicators lain. Okey, technical analysis indicators ni macam nilah. Macam kalau saya sendirilah, saya buat sendirilah saya punya indicators kan. Contoh yang saya buat ni, kalau untuk ahli-ahli group VIP, saya dah sediakan indicator ni, SUTC ni. Kalau saya tutup SUTC ni, kita dah hilang arah ke mana dia nak pergi kan. Contoh, kalau saya buka SUTC ni, saya sendiri dah nampak kalau sekiranya dia berada dalam zon yang warna merah, kita tahu yang dia masih bearish.
once dia dah masuk dalam zone yang warna hijau, kita dah nampak dia dah bullish. Okay, dalam zone yang bullish, zone yang uptrend lah kita panggilkan, zone yang ada momentum, zone yang boleh buat duit. Itu. Okay. And then dekat bawah ni lagi bagus lah, sebab kalau indikator yang bawah ni, ini pun saya buat sendiri, kita boleh nampak dia punya oversold, overbought kan. Kita tak trade lah masa dia sedang menuju ke arah oversold tu kan, sebab dia akan drop lagi bawah. Okay. Bila kita nak trade, kita akan cari waktu apabila dia dah mula keluar daripada oversold dan menuju ke arah overbought. Itu adalah fasa yang apa ni, kita expect possibility akan ada kenaikan pada harga. Okay. Indikator SUTC itu mana nak cari? Macam saya cakap tadi lah. Saya hanya beri indikator ni untuk ahli grup VIP klien saya sahaja. Tapi nak join grup VIP klien tu ada fee dia lah. Tak boleh lah free-free kan. Syarat utama dia kena ada akaun CDS M Plus under saya, baru join grup klien biasa. Okay, daripada grup klien biasa ni baru boleh masuk ke dalam grup VIP. Okay, ada fee dia lah. Okay. Saya tak promote lah malam ni kan. Tapi kalau tuan-puan yang memang dah ada dalam public group tu, kalau berminat boleh PM tepi lah. Okay. So okay, indicators ni memang amat berguna. So selain daripada indicators yang kita gunakan dekat chart, indicators yang kita tengok dekat pasaran, kita pun kena faham juga indicators-indicators yang ada di market secara economically, secara apa ni, generally. Okay. Contoh macam kerajaan menurunkan kadar OPR kan, kadar inflasi meningkat, pengangguran meningkat, okay? Kadar kemasukan pelabur asing berkurang. Okay, macam itulah, benda-benda macam itu semua adalah indicators yang menunjukkan adakah market okay ke market tak okay. So benda-benda ni kita kena ambil, kita kena ambil tahulah sebersedikit. That's why kita kena ada juga pembacaan. Okay, jangan terlampau chat sangat. Okay. Macam saya chat person, kita akan sentiasa tengok chat. Tapi kita kena back off sikit. Kita kena ambil tahu juga tentang general economy, situasi semasa kan. Macam sekarang ni kan zoo dah buka kan. So orang-orang dah pergi zoo kan. Ada tengok tak apa ni, pertunjukan hari ni? Okay. Macam itulah Indicators ni bukan dekat chat semata-mata kan. Ekonomi, okay, ekonomi, financial syarikat dan chat lah sekali ya, dengan chat sekali. Last satu lagi. Okay, last pada malam ini sebelum kita bersurai, kita kena tengok trend. Okay, kita tengok trend. Trend ni secara umumnya, trend ni kita nak tengok uptrend atau downtrend je lah. Uptrend ataupun downtrend lah. So basically kita akan elakkan yang downtrend punya counter lah. Sebab kalau trade dalam downtrend punya counter, ini memang cari nahas lah. So better kita cari yang uptrend punya counter. Itu paling selamat kan. Kalau tuan-puan dah belajar tentang chart, dia ada satu term ni kan, trend is your friend. Okay, saya tulis trend is your friend until it's banned. Okay, selagi mana trend tu bagus, kita boleh trade lah. Okay, bila trend tu dah patah, kita keluar lah. Sebab jangan jatuh cinta dengan mana-mana counter. Sebab counter tu dia tak kenal kita. Kita cuma ambil kesempatan sahaja dekat mana-mana counter tersebut. Kita kena anggap memang jual beli saham ni adalah perniagaan. Okay? Jual beli saham ni adalah perniagaan. Dia contoh macam ni lah. Contoh kalau kita beli sesuatu counter tu kan. Samalah contoh macam kita beli kereta lah. Okay? Kita beli kereta. So bila kita dah gunakan kereta tu, dah pergi ke sana ke sini, pergi kerja dan sebagainya kan. Saya sampai masa dia kita macam dah tak nak dah guna kereta tu, nak upgrade pergi kereta lain. So kita jual lah kereta tu kan. Bila kita dah jual kereta tu, kita tak akan tergigih-gigih dah nak ambil tahu ke apa semua, dah tak ada dah, tak cinta dah dekat kereta tu. Walaupun memang lah masa kereta tu berada ni, kita sayang dan sebagainya kan. Tapi bila kita dah jual, kita dah lupa dah lah. Samalah dengan kaunter saham. Jangan jatuh cinta pada mana-mana kaunter saham. Sebab anggap je kaunter saham ni sebagai perniagaan. Bila kita dah jual sesuatu produk, kita dah tak akan beli balik dah produk tersebut. Unless kalau dia punya harga menarik balik lah. Okay? Itulah kelebihan saham ni kan. Kita boleh beli banyak kali kan kaunter sama. Kalau produk lain tak boleh beli banyak kali kan. Itu je lah beza dia kan. Cumanya
trading ni ataupun pelaburan saham ni pun adalah satu perniagaan. Okay, dia ada produk untuk dibeli dan dijual, dia ada penjual, dia ada pembeli, dia ada harga dia kan. And then produk tu pun dia delivered apa ni, instantly kita dapat kan, sepantas kilat kita bertekan buy je terus dapat macam tu kan. Cuma saya nak pesan, jangan jatuh cinta lah. Sebab ni one day counter tersebut bagi kita profit, another day dia boleh menyebabkan kita rugi dengan sangat teruk. Okay, so tak ada istilah jatuh cinta. Unless counter tersebut memang kita nak bercinta lama, carilah counter yang memang untuk long term investment. Itu betul-betul lah macam nak kahwin. Okay, kalau nak counter yang betul-betul long term investment, tuan-puan kena kaji betul-betul dia punya inside outside semua sekali, financially, ratios, value dan sebagainya. And then beli dan make sure kita kahwin lama lah. Macam bila kahwin tu memang tak ada niat langsung dah untuk apa ni, nak bercerai dan sebagainya, tak ada. Kira macam kahwin matilah macam tu, macam Warren Buffett buat lah. Okay, tapi itu memerlukan penelitian yang bagus lah, kena analisa betul-betul yang counter yang memang betul-betul long term punya prospect. Itu cerita lain. Itu kalau nak kita kena belajar dalam tajuk VIP lah, okay, Value Investing Pro. Bisa tak cerita lah malam ni. Tapi itulah, kita apa kena tengok betul-betul. Kalau untuk trading short term, tengok trend dia, downtrend ke uptrend. Kalau downtrend okey, kalau downtrend tak okey lah. Okay, tapi kalau nak betul-betul lama, jangka masa panjang, kena tengok trend dari segi financial dia macam mana. Okay, long term dia, adakah long term dia profit, dia punya trend menaik, ataupun long term punya profit menurun. Kalau long term punya profit trend menurun, janganlah, janganlah. Banyak kan counter-counter yang trend profit pun menurun, tapi ramai juga orang beli kan. Sebabnya kita tak tahu. Okay, so tak sempatlah nak cover yang bahagian bawah ni. Mungkin kita akan sambung lagi sesi yang lain. Kita baru sempat cover bahagian profit sahaja. So sebelum kita bersurai, saya nak tanya, adakah tuan-puan dapat belajar sesuatu pada malam ini? Kalau dapat belajar sesuatu, tekan Y. Kalau tak belajar apa-apa, tekan X. Okey, rakan-rakan dekat Facebook macam mana? Adakah tuan-puan dapat belajar sesuatu pada malam ini? Kalau dapat something, sikit pun tak apalah, boleh bawa balik. Take home message kan, orang panggil kan. Tekan Y. Kalau tak belajar apa-apa, tekan X. Okey. So kita tak sempat nak menghabiskan cut loss ni. Okay, so saya ingat mungkin saya akan cari sesi lain. Mungkin besok atau lusa, kita tengoklah macam mana kan. Nanti saya akan buat announcement sebab syukurlah Facebook pun dah boleh on macam biasa. Dah tak kena block dengan Mark Zuckerberg. So Alhamdulillah, tak perlu dah nak buat live dekat YouTube. Tapi sebenarnya saya dah suka sebenarnya live dekat YouTube sebab dia terus record dekat YouTube. So saya tak perlu nak upload balik kat YouTube, tapi tak apa. Nanti saya akan announce lah, sama ada YouTube ke atau Facebook. Mungkin saya akan gila-gila lah. Tapi kalau tuan-puan yang belum like saya punya YouTube, terus pergi dekat YouTube, cari saya punya nama. Okay, cari saya punya nama, Zul Izinuddin. Okay, cari nama saya, subscribe dahulu. Sebab apa? Subscribe ni, okay, tekan subscribe. Saya sendiri pun baru nak subscribe channel sendiri kan. Tak perasan pula kan. So subscribe, and then tuan-puan dah boleh nampak ada 211 video yang saya dah share sebelum-sebelum ni. Ada yang saya hide untuk ahli group saja, untuk ada yang saya buat public punya video, tuan-puan boleh tengok balik. Ada mungkin dalam banyak-banyak video tu mungkin ada 1-2 yang berguna kan, yang boleh buat rujukan dan sebagainya. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan cari sesi lain untuk kita discuss lagi. Tunggu nanti saya buat announcement dalam Facebook lah, okay, ataupun dekat grup Telegram. So sehingga kita berjumpa lagi, kita tangguhkan sesi pada malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.